Mau yang seperti tadi? Langsung masukkan saja airnya ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan saja betadine ke dalam gelas yang sudah berisi air. Aduklah secara merata larutan tadi dengan sendok ya, hingga warnanya benar-benar seperti air teh. Ambil vitasimin dan kita akan memasukkannya ke dalam gelas. Mari kita mulai. Jika kalian perhatikan, air di sekitar vitasimin menjadi lebih putih loh. Supaya lebih cepat, kita aduk saja ya dan perhatikan reaksinya. Wow, magic! Serasa gak percaya kan warnanya bisa berubah menjadi seperti ini? Kita coba masukkan betadine-nya lagi ke dalam gelas. Apakah benar-benar bisa putih kembali? Ternyata sekali aduk saja langsung bening loh. Kita buktikan sekali lagi. Coba deh kalian lihat pelan-pelan. Ini warnanya memutih sendiri loh. Mungkin karena pengaruh daripada vitamin C-nya. Oke, sekian eksperimen reaksi betadine yang dicampur dengan vitamin C. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya.